Saya saya tentu apabila dia turun, kita mungkin akan berasa berhati-hati. Bila dia naik, kita pun rasa gembira lah. Itu biasa. Tapi kalau kita boleh lihat dia punya prestasi pada tempoh satu tahun, kalau kita buat unjuran untuk harian, itu kurang tepat. Lebih baik kita buat unjuran secara tahunan. So kerana itu ringgit ataupun pasaran apa-apa, dia tiap-tiap hari akan naik turun, naik turun. Itu biasa. Tapi biar kita lihat kedudukan pada akhir tahun.